Nggih, sembahanipun. Eh, lha kowe iki ampun ngoten mbok saut iki. Awitena yen tak tolak kok dikira aku iki kemaken. Wis jatah kiri dikeki lurah kok dadak mah-mah ngono kuwi. Lah ning mau ya rasane dadak emoh. Kan yo piye-piye sik ngono. Waduh galegasi sik. Ya. Terus Pak Lurah nggih. Ya. Pak Lurah, Pak Dalang wis 100. Heeh, iki mosok Pak Camat ra peke wuh. Iki Pak Dalang, Pak Lurah kowe lho. Pak Camat yo raketan sak lagu ben ngaturke lelaku. Derek ngregengaken ugi paring donga pangestu. Yo sapa ngerti to yen awake dhewe iki cedhak Pak Camat sok ben yo dadi camat. Lah yo apa ora awake dhewe anak-anake dhewe sok ben dadi camat. Nah, kudu bayangno. Yen aku dadi camat, rakyatku ndah kaya ngopo? Pranjur demo ae. Rak camat kok setugel. Monggo Pak Camat. Pun Pak Camat nyuwun gunganipun kersa dana suwanten. Mboten ketan setunggal lan. Nah, monggo nderek ngrata sakuran akhiripun Bapa Maryono kagungan kersa kalenggahan dalu. Monggo Pak Camat. Kira cobat. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek Ngatubagyo kagem Pak Mariono, Pak Mariono yang pada kesempatan ini bisa anu nyuwun sewu, Pak. Le, ngapunten. Nik waduh iki kok genah rene apa-apane iki. Wah, unjek. Ngapunten, ngapunten. Nggih, matur nuwun. Nyuwun sewu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang penting bahwa pada malam hari ini bisa melaksanakan secara gembira dalam rangka memeriahkan dan pernikahan Ananda Sastro Utomo kalian Resti Putri. Risa Resti Diwanti. Risa Resti Diwanti. Pada kesempatan yang mulia ini saya menitip pesan di kesempatan ini pemerintah kecamatan hanya nitip pesan dua. Yang pertama masalah PBB. Karena biar bagaimanapun kami di pesankan oleh Bupati bahwa PBB ini memang harus dilaksanakan, harus dibayar. Kewajiban. Kewajiban, karena ini kewajiban negara. Kalau Bapak Ibu membayar PBB, otomatis kewajiban warga negara terhadap negaranya itu sudah dilaksanakan. Karena PBB sudah 10 tahun tidak naik, dan alhamdulillah ini sudah naik berdasarkan NJOP yang terbaru, sehingga nah ini menguntungkan bagi bapak-bapak sekalian. Kalau kemarin harga tanah agak rendah, tapi sekarang sudah berani, sudah tinggi. Kemarin harga tanah NJOB hanya sekitar 64 juta, tapi sekarang sudah 500 juta. Itu kalau nggak salah di daerah Manggung ya. Nah ini, itu yang pertama. Kemudian hasil dari PBB juga kembali lagi ke rakyat, kembali lagi ke pemerintah desa untuk pembangunan. Oh, ya, untuk pembangunan kembalinya itu bisa sampai 100-300%. Ini harapan kami seperti itu, sehingga kami mengharapkan PBB tetap dilunasi. Karena kalau enggak lunas, kalau dijual lagi tersendat, ini nanti perhitungan pajaknya agak membingungkan. Karena biar bagaimana PBB harus lunas. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan pemilu 9 Desember yang akan datang, kami mengharapkan semua untuk memilih, jangan golput. Ya, jadi jangan golput. Harapan kami dalam memilih nanti paling tidak 80-90% hadir di TPS. Jadi berduyun-duyun hadir di TPS untuk melaksanakan pemilihan. Sehingga
apa yang diharapkan pemerintah untuk pelaksanaan pemilihan ini bisa berhasil sampai 90% kehadiran daripada Bapak Ibu di dalam TPS nanti. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada dua pokok ini untuk dilaksanakan. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rezeki sedikit Mas, di mana Mas? Lalakone. Oh, jaket. Oh, nggih, sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun Pak Camat nggih. Ha. Cek. Mboten unjek Ganjeng bendaharane kowe. Iki mau ceritane judule lagune PBB. Leng tanpa irama. Lho, wong jek kuwi ya tugase Pak Camat menyampaikan. Nah, menyampaikan. Nek yo PBB ku ora gur kanggo Pak Camat tok. Dadi bali neng awake dhewe meneh. Nah, kuwi yo mlake we pajek kok. Lali yo. Iki Pak Agung gen bawa Pak Agung. Pak Agung. Nah. Monggo Pak Agung. Tes lah. Monggo monggo Pak Agung tindak mriki. Monggo Pak Agung. Nggih, kula nek nyanyi cuma kamu. Bangsa pelok ra iso iso dangdut. Ah, mboten apa-apa, Pak. Wah. Cuma kamu. Oh, iya. Ganti cuma Seno. Iya. Cuma pilih, kamu ganti cuma pilih, Seno Said ngoten nggih. Pak Agung badhe milih anu, apa? Anu pilih duetipun kalih sinten? Pilihno. Alah mongke gelo. Ora apa-apa. Selerane niku kiambak-kiambak. Wis sak-sake anggere wedok. Ah, nggih. Eva, Pak, Eva. Pak Agung iki piyane manut. Kon milihke sing penting angger wedok. Iki karo Mbak sapa? Sing kulino nyanyi. Mbak Suye napa Pak Eva? Mbak Suye. Oh, Mbak Suye. Oh, Mbak Suye. Lah, niku ya genah wedok ya niki. Iki wedok, iki wedok. Wedok. Ketok wedok tenan. Ketok. Ketok. Nah. Eh, kowe nang kene joget. Pak, mengke ganggu kula. Cilikan Pak. Kula tak lungo mawon, Pak. Eh, ngene-ngene. Ngapunten, Pak. Kula kan nyuwun adik. Rantuk linggo. Ngeyel cah cilik kandhane ngeyel. Ya wis, aku nang kene. Jenengan ra dimriko mawon, Pak. Nah, mboten apa-apa. Nggih, monggo musri. Bebas niku. Iki yo nyawer barang. Pripun, Pak? Nyawer ora? Pun, manut-manut jenengan. Niku yang jenenge nyawer apa dibekso? Pripun? Tak teko. Tanggal 9 Desember. Nggih. Kuwi arep enek apa? Niku badhe wonten pesta rakyat pilihan bupati. Pesta rakyat itu pesta demokrasi. Lah iya kuwi. Kan yo pestane rakyat to yo. Iya, iya, iya. Arep ana pemilihan kepala Bupati, daerah Boyolali. Sopo? Omahmu ngendi? Kula Karanganyar. Ora milih. Mboten. Ora tak sawer lunga. Aku monggo. Kok kok dalu niki bendarane ndeke lho, Pak. Sing omahe Boyolali ngendi iki? Wah, Solo lali. Sing tumut Boyolali. Cih, Boyolali niki Utami. Eh kene 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 kene. Ora kowe kene nduk Cahayu. Maju, maju. Iki enek ledeg-degan iki tak celuk kowe. Rinio. Tes. Enek. Sik. Iki enek ledeg-degan ora iki. Sing khusus Boyolali kan majeng ngoten, Pak. Sing khusus Boyolali majeng. Monggo warga masyarakat mang majeng sedaya. Lah. Sik. Kula wilayah Boyolali. Nek nyoto omahe Boyolali aku tak tekon. Nggih. Sok tanggal 9 Desember kuwi arep enek apa? Wonten pilihan bupati, Pak. Lah kuwi arep milih sapa? Kula. Heeh. Mau tahu aja, mau tahu banget, Pak. Mosok yo diumumke ten mriki to, Pak, Pak. Mboten apa-apa. Lah terus terang. Lah kowe pengen duit apa ora? Piye kan? Turene rahasia, Pak. Rahasia iki pas nyoblose, ndak apa-apa. Oh, ngoten. Nyoblose rahasia. Maksudku sok arep
Milih sopo? Kula. Milih nomor siji apa nomor loro, Mas? Nomor satu toh, Pak. Oh, nomor satu iki Pak Dalang Kliwir iki. Niko siji setengah niko. Pak Kliwir niku nggih nyalon bupati niku. Oh, oh. Bupati pundi, Pak? Enggak sipat. Oh, kula kita bupati Blambangan. Wah. Emoh. Nggih, mboten napa-napa. Oh. Anu niko mengke yoga-yoga niko nggih nomor ya tak kei kae yo mbek gak sipat. Boyo lali kabeh. Ya iki nggih mabuk. Eh ora ding. Itu ku aku wah wae. Ya, kaya anake sapa? Sing tukang nyuling kuwi. Peta. Kuwi bojone kulonku omahe sapa kerta. Oh ngaten. Ning sing tanggung jawab karo bojo ya, Lea. Sok kowe ya arep milih nomor piro? Oh ya. PDI iki nomor piro? Ora maksud iki. PDI nomor piro saiki ora? Sampun, Pak. Pun ngoten mawon. Jenengan mantun iki nyanyi. Oh, mantun mriki nyanyi. Nyanyi. Pak, kula iki nomor bocah. KTP Boyolali apa piye? Badhe nyuwun lagu napa panjenengan? Mboten jenengan niku lho. Pak Camat, ngapunten kula badhe pindah Boyolali, pados KTP saged mboten? Mas, kok sak kakak karo aku? Eh? Sak kakak karo aku. Iya, niki nyuwun memanikmu. Oh, memanikmu. Memanikmu. Pun ngoten nggih. Terus nggih, Mbak. Sesuk ngurus kan. Panuwun Pak Agung nggih. Matur nuwun. Nggih. Kula badhe nggih niki wau pun konsultasi kali Pak Camat. Ijin-ijin kula badhe pindah. Ngurus KTP sih. Keterangane pripun? Urung sida pindah kok wis njaluk keterangan kok, Mas. Lah witen. Wah. Lah aku ora wong Boyolali kok. Mbak, ana Kang Petruk. Iki ana dawuh.